salah satu rangkaian kegiatan Grebeg Suro Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Kurang lebih dari 52 rangkaian kegiatan adalah konser musik yang bertajuk Katong Fest yang digelar di alun-alun Ponorogo. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab Ponorogo mendatangkan 3 musisi terkenal yang akan menghadiri Katong Fest, di antaranya Kotak, Padi Rebon, dan Deni Caknan. Bagaimana animo dan antusiasme masyarakat Ponorogo? Yuk ikuti perjalanan kami. Dan memang benar, antusiasme masyarakat Ponorogo sangat ramai dan sangat luar biasa. Seolah-olah tumpek blek di alun-alun Ponorogo ini untuk menikmati musik Katong Fest atau konser harmoni. Untuk dapat menikmati konser musik Katong Fest Ponorogo di panggung utama alun-alun Ponorogo secara langsung, kita harus mengantongi tiket terlebih dahulu. Tentunya dengan harga tiket yang bervariasi, mulai dari yang 80 ribuan hingga yang 2 jutaan. Bagi yang tidak bisa menonton Katong Fest secara langsung, kita bisa melihat di streaming di YouTube. Atau mencari cara alternatif lain untuk menonton sang idola manggung. Ya, seperti ini. Hehehe. Namun juga ada yang hanya sekedar mengisi waktu luang untuk melakukan aktivitas yang lainnya dan menikmati suasana ramainya alun-alun di Ponorogo ini.